Sekarang lagi di parkiran mobil. Parkiran mobil di Kudai namanya. Tempat parkir free. Gue mau ngambil mobil. Di belakang lagi gue panasin. Jadi kalau di Mekah ini, biasanya kalau hotel-hotel yang dekat sama Masjidil Haram agak susah parkirannya. Kalaupun ada, mahal per jamnya. Jadi biasanya tuh orang yang ke Mekah, yang nginap di dekat-dekat Masjidil Haram, biasanya mobilnya diparkir di tempat-tempat parkir gratis kayak Kudai ini. Insya Allah aman. Di sini banyak kok mobil-mobil lain yang pada parkir di sini. Terus juga banyak bus di belakang. Tempat ngumpulnya bus-bus yang orang-orang yang dijemput naik bus juga di sini. Jadi kalau buat lo nanti yang mungkin mau traveling juga ke Mekah naik mobil, bisa cari aja Kudai parking. Sekarang gue mau ngambil mobil, mobilnya mau gue bawa ke hotel, diparkir sebentar di hotel karena kita mau check out. Jadi nanti biar gampang nurunin barang-barangnya. More moments later. On the way lagi balik ke Riyadh dulu. Tuh lihat tuh perjalanannya, kita akan menempuh waktu 8 jam lagi. Nah, kita berangkat jam 8:30. Jadi 8 jam lagi kita nyampe Riyadh. Kalau enggak berhenti. Kakak, mau pulang kan ke Qobar? Iya. Kamu tinggal. Mana, Dek? Guys. What's up, guys? Terowongan Mina. Nah, kita waktu itu pas lagi hajian menelusuri terowongan sambil Yul Hajj. Mas. Diusir-usir kan? Sarah deh, terus kita duduk di belakang-belakang no yang pembatas kuning sama hitam itu kan? Ngumpet situ biar enggak diusir-usir sama si Mutawa Aska. Aska. Mina. Mina yang banyak tenda-tenda putih. Oh, ini di sebelah kanan di tenda-tenda Mina. Di sebelah kanan ada tuh tenda Mina, ada ratusan apa ribuan jet. Ya, betul. Pokoknya semua jemaah. Ada 3 hari di sini nih, hari Tasrik. Di situ sebelah kiri. Di situ background ada Jumroh, lontar Jumroh di situ. Ini tempat orang nanti bermalam di Mina.
betul. Banyak nih, ada ke ujung-ujung lagi. Ini masih Mina yang paling dekat, ada Mina yang jauh. Kita enggak dari Mina ya? Kita waktu itu di Azizia. Ini terowongan Mina. Kita on the way ke Riyadh. Dari Riyadh kita ke Kobar. Kita di Riyadh mau mampir dulu di Jeko. Karena Jeko cuma punya cabang di kota Riyadh, ada dua. Jadi kita mumpung kita lewat Riyadh, kita mau mampir dulu ke Jeko. Kita mau beli donat buat si kakak doyan sama adek. Lihat aja perjalanannya nanti sampai Riyadh kita update lagi ya. Gue udah nyampe Riyadh, baru aja nyampe Riyadh, sekarang jam hampir 6:30. What's up guys, sekarang udah pagi. Jadi semalam kita nyampe ke rumah jam 11:30 kurang lebih. Jadi semalam karena capek langsung ngeluarin barang, unpacking, beres-beres, istirahat. Jadi gak sempat rekam setelah terakhir di Jeko. Sekarang udah besok paginya. Ya jadi untuk sedikit merekap, kita berangkat dari Kobar ke Mekah. Balik lagi kurang lebih perjalanan 2.500 km total. Kita berhenti di Riyadh semalam pas lagi berangkat di Mekah 3 hari 2 malam, terus pulang lagi paginya sampai Kobar malam lagi. Kita berangkat 3 keluarga, ada 3 mobil dari Kobar konvoy, terus ketemu satu keluarga di sana. Terus kita nginep di Mekah Hotel persis di depan Masjidil Haram. View-nya dapat view hotelnya yang enak, kamarnya bagus. Terus kita pulang mampir lagi di Riyadh untuk beli Jeko. Karena di Saudi Arabia Jeko cuma ada 2. Dan dua-duanya di Riyadh, satu di Riyadh Park, satu lagi di tempat yang kemarin kita kunjungin, gue lupa nama daerahnya. Dan itu rasanya otentik banget, sama persis sama rasa Jeko yang ada di Indonesia. Dari Jeko, kita langsung straight pulang ke Kobar sampai rumah jam 11:30 malam. Makasih udah nonton videonya Angga pada kali ini, udah ikutin perjalanan kita, seru-seruan kita dari Kobar ke Riyadh, ke Mekah, balik lagi ke Riyadh, dan balik lagi ke Kobar. Seperti biasa, jangan lupa like videonya, komen kalau ada yang mau ditanyain, subscribe. Makasih udah nonton videonya Angga Panda. Sampai ketemu lagi di video Angga Panda berikutnya. Bye.